Hatiku tenang,
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian. Shalom.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, kita bertemu lewat layar kaca, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarpun kita hanya bertemu di layar kaca, kita percaya bahwa ibadah hari ini, ibadah yang penuh dengan lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan buat setiap kita. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang telah menjadikan kita, dan kitalah umat kepunyaannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah kami hari ini, kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa memegang teguh perjanjiannya kepada setiap kita, orang-orang yang setia kepada perintah Tuhan. Dengan apa akan kita balas setiap kebaikan Tuhan, kalau bukan kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Kaki kami, Kau menuntun kami, Kau memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat setiap hidup kami. Bila pujian pengagungan syukur kami buat Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Sama-sama mengatakan, Kaulah harapan, harapanku, hidupku dalammu, terima kasih.
bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Yesus, selama-lamanya Engkau gak pernah berubah buat kami Tuhan. Dan selama-lamanya Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau Yesus. Selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya, oh. Sungguh Engkau baik buat setiap kami Yesus. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Kami rasakan setiap kebaikan-Mu hari demi hari Bapa. Kami rasakan kasih-Mu mengalir buat setiap hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Kami rasakan bahwa kasih-Mu selalu melimpah dalam setiap hidup kami Bapa. Hari lepas hari Engkau selalu menuntun setiap langkah kaki-kaki kami Bapa. Bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun, kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, mungkin kami melalui masa-masa yang sulit dalam hidup kami, kami melalui kesukaran dalam setiap hidup kami, kami melewati pergumulan, kami melewati lembah kekelaman dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Kami melalui yang baik kami bersyukur, kami melalui hal yang sulit kami pun mau bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Bapa, kami datang ke hadapan Engkau Tuhan, kami tahu begitu banyak hal yang sudah kami lakukan yang mungkin mengecewakan hati-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kuduskan kami, layakan kami Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Setiap nyanyian kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni hati kami, ampuni pikiran kami, ampuni mulut kami yang seringkali berbuat hal yang gak menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memanaikan pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kita naikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri, kita akan menaikkan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang layak untuk terima segala pujian kita. Gloria bagi anak Allah yang maha tinggi. Sama datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian yang terbaik buat Engkau, sebab Engkau yang layak terima segala pujian syukur kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Pujian syukur buat Allah kita yang baik. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan pujinya. Gloria. Ya Allah yang baik, selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Dia yang layak terima segala sembah pujian kita, hanya bagi Dia Yesus. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor.
ini. Gloria. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Tuhan merencanakan yang terbaik buat masa depan kita. Seringkali kita gak bisa memikirkan atau kita membayangkan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi percayalah bahwa tangannya yang ajaib senantiasa menuntun, memegang hidup kita. Ajaib Kau Tuhan. Jiwa kami Bapa, segenap jiwa dan pengharapan tak kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yang tetap berdiri, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca Matius 19 ayat yang ke-21 dan ke-22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Begitu banyak hal ajaib, luar biasa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Biarlah hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan hari ini. Menjadi bejana-bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Yesus.
kami Bapa. Kami mau senantiasa menyenangkan hatimu Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormatku. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Setiap kami Tuhan, ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami terima setiap waktu. Dan kini saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus berbicara kepada kami. Memakai firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, kepadanya diberikan kuasa dari surga untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dengarlah doa kami demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segalanya mungkin. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa ada satu orang yang pada awalnya datang kepada Yesus dengan begitu antusias, semangat, bahkan dia tersungkur di hadapan Yesus. Tetapi saudaraku, ketika Yesus menantang dia, jual segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikut aku. Dan kita melihat di situ, lalu dia begitu sedih hatinya. Sebab dikatakan ia memiliki banyak harta. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang juga banyak orang yang mengaku menjadi orang Kristen. Pada awalnya dia begitu senang, begitu bergembira, begitu semangat. Tetapi setelah menjalani kehidupan yang semakin hari semakin sulit, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita perhatikan, siapakah sebetulnya orang ini? Kalau kita perhatikan saudaraku, di dalam Markus dicatat di situ bahwa dia datang seorang diri berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus lalu kemudian berlutut. Kalau di dalam Lukas juga dikatakan dia adalah seorang pemimpin. Dan dia berkata, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan seperti di dalam Injil Matius 19 ayat 22, di sana dikatakan dia seorang yang banyak hartanya. Jadi kalau kita lihat sini saudaraku yang kekasih, ia memiliki kedudukan, yaitu seorang pemimpin. Ia banyak hartanya. Bukan hanya itu, dia adalah orang yang santun, yang rendah hati, orang yang sungguh-sungguh menghormati seorang rabi atau seorang guru. Ia menanyakan juga, saudaraku yang kekasih, pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Dia menanyakan sesuatu di waktu yang tepat, yaitu waktu dia masih muda. Banyak orang menganggap pemimpin muda ini kurang lebih umurnya antara 25 sampai 40. Nah, saudara yang kekasih, kita memperhatikan bahwa orang ini tidak banyak seperti dia. Sebab apa, saudaraku? Orang-orang kadang-kadang datang untuk mendapatkan kesembuhan. Atau orang-orang datang untuk memperoleh harta kekayaan. Tetapi pemimpin muda ini, dia meyakini betul bahwa setelah kematian itu masih ada kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Jadi buat saya, saudara yang kekasih, pemuda ini seorang yang disebut pemuda yang sempurna dan memiliki kehidupan yang sempurna.
Di zaman yang konsumerisme seperti ini, saudaraku, banyak orang yang ingin mencari pria-pria yang mungkin pria yang seperti ini ideal sekali. Sebab apa? Orang semua sudah dikuasai oleh konsumerisme, kekayaan dan sebagainya. Sehingga ada sebuah pomeo mengatakan, kalau muda, kaya raya. Kalau sudah tua, itu foya-foya. Tetapi kalau mati, masuk surga. Ini sebuah kehidupan yang sempurna. Tetapi mengapa dia datang kepada Yesus? Ini persoalannya, saudaraku. Karena di dalam hatinya ada sebuah kegelisahan, meskipun memiliki banyak hartanya, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi di dalam hatinya masih ada kegalauan, masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan. Apakah saya memiliki kehidupan yang kekal? Saudara, hidup adalah kegelisahan, hidup adalah ketidakpastian, sampai saudara berjumpa dengan Kristus. Banyak orang tidak bisa menangani kehidupan ini. Sehingga kehidupan ini semakin lama semakin rusak. Tetapi kalau kita menyerahkannya itu kepada Tuhan, saya yakin kita akan hidup di dalam kesempurnaan. Saudaraku, seorang Stanley Jones mengatakan kalimat yang begitu menguatkan. Dalam tanganku hidup adalah penderitaan dan permasalahan. Dalam tangan Allah hidup adalah kekuatan dan kesempatan. Jadi saudaraku, jika sekarang saudara berada di dalam kegelisahan, di dalam ketidakpastian, berada di dalam kegalauan, di dalam hatimu ada kekosongan, mungkin saudara-saudaraku, Tuhan sedang mendesak saudara, sedang mengalihkan hati saudara untuk datang kepadanya. Oleh karena itu, jika saudara merasakan desakan itu, jangan abaikan. Segeralah datang kepada Yesus sama seperti pemuda ini. Datang kepada Yesus dan menanyakan pertanyaan yang tepat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi persoalan pemuda ini adalah di balik pertanyaannya. Ya, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru, kalau di dalam Markus dan Lukas, di situ dicatat guru yang baik. Saudaraku, kata ini menunjukkan kepada kita semua bahwa identitas Yesus itu jelas sekali diungkapkan oleh perkataan Yesus, hanya satu yang baik. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kepada pemuda ini, engkau memberi aku gelar yang hanya berhak dimiliki oleh Allah. Engkau menganggap aku manusia biasa, guru. Tapi engkau memberi aku sebutan yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Yang baik. Jadi saudaraku, perhatikan di sini. Yesus tidak bisa menjadi baik tanpa menjadi Allah. Banyak orang mempunyai penafsiran kalau Yesus itu hanya guru, seorang pemimpin yang baik, seorang nabi yang baik, tetapi bukan Allah. Yesus berkata, saudaraku, hanya satu yang baik, yakni Allah. Yesus itu baik, karena itu dia adalah Allah. Jadi Yesus sebetulnya secara implisit ini menunjukkan kepada dia, engkau sudah datang kepada orang yang tepat. Tetapi persoalannya adalah, saudaraku, orang ini datang dengan sebuah pertanyaan, perbuatan baik. Apa artinya, saudaraku, perbuatan baik? Dan hubungannya apa dengan hidup yang kekal? Karena itu kita perlu melihat, saudara, hidup kekal. Yang barangkali konsepnya sangat berbeda dengan konsep pemuda ini. Pertama, saudaraku, kehidupan kekal itu dimulai saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita mendapatkan hidup dari hidup Kristus sendiri. Hidup Kristus itu diberikan kepada kita.
Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian juga Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudaraku, hidup kekal itu adalah persekutuan dengan Kristus Yesus yang hidup, yang diterima melalui iman kepadanya. Itu hidup kekal. Yang kedua saudaraku, hidup kekal bukanlah milik masa depan, tetapi ekspresi saat ini. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dia adalah sesuatu yang kita terima sekarang ini. Pada saat Yesus menempatkan hidupnya di dalam diri kita, disitulah kita menerima kehidupan yang kekal, disitulah kehidupan yang kekal itu dimulai. Dan yang ketiga, saudaraku, kehidupan kekal itu adalah tidak hanya mengacu kepada kuantitas hidup, artinya hidup yang tidak pernah berakhir begitu, tetapi juga mengacu kepada kualitas hidup. Apa itu saudaraku? Kualitas hidup yaitu pengalaman hidup Tuhan. Pengalaman hidup Tuhan yang ada di dalam kita itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu sebabnya saudaraku, kita menjadi percaya kepada Yesus ketika kita memiliki hidup itu saudaraku, Tuhan tidak langsung mengangkat kita ke surga. Dia masih menempatkan kita di bumi ini. Untuk apa saudara? Untuk menjalani kehidupan yang makin lama makin berubah, makin lama makin serupa dengan Tuhan, dan makin lama makin memuliakan Tuhan. Itulah artinya kehidupan yang kekal yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, gagasan keliru pemimpin muda kaya ini adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu. Perbuatan apa? Saudaraku, banyak orang seperti juga pria ini, ya, berpegang pada gagasan yang keliru bahwa kehidupan kekal itu harus diperoleh dengan melakukan sesuatu yang baik. Ada cara-cara tertentu, ya, ada syarat-syarat tertentu untuk memperoleh keselamatan. Itu sebabnya banyak orang, saudara yang kekasih, mungkin termasuk saudara, yang memiliki konsep yang salah. Dan karena itu hidupnya penuh dengan frustrasi, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Bahkan ada orang Kristen yang percaya kepada Tuhan masih bertanya, kalau saya mati nanti saya ke surga apa bukan? Karena dia berpikir bahwa ke surga itu hasil kerja. Itu sebabnya saudaraku, Yesus kemudian melanjutkan berdasarkan konsepnya dia. Kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, kita lihat apakah dia bisa. Yesus mengatakan, jika ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah saudara, menarik sekali ya. Yesus itu tidak berkata, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percayalah kepadaku. Bukankah ini yang menurut kita yang sebetulnya Yesus perlu tawarkan langsung kepadanya? Tapi mengapa Yesus mengarahkan pemimpin muda ini kepada perintah-perintah hukum Allah? Ini alasannya saudara yang kekasih. Jadi sebelum seseorang siap untuk mendengarkan Injil, dia perlu mengetahui keberdosaannya. Karena dia merasa benar menurut hukum Taurat, maka dia tidak pernah melihat dirinya sebagai seorang yang melanggar hukum. Ini persoalannya. Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi sebelum seseorang itu siap untuk disembuhkan,
dia harus menyadari betapa parah sakitnya. Itu sebabnya Tuhan mengajak dia bercermin dengan firman Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian saudaraku, orang ini melanjutkan, perintah yang mana? Nah, saudara, menarik sekali ketika pemimpin muda ini bertanya, hukum yang mana? Yesus menunjuk kepada hukum Allah. Hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Mengapa saudaraku yang kekasih? Karena Tuhanlah satu-satunya pembuat hukum yang baik. Kita baca di dalam Yakobus. Ayat ke-12 dari pasal 4. Hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Hanya Allah satu-satunya yang baik, dan hanya Allah pula yang dapat mendefinisikan apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi kalau kita perhatikan saudaraku, ke-10 perintah ini adalah kewajiban moral yang harus diikuti. Dan kita sebetulnya tidak memiliki urusan untuk menambahkan ke atas firman atau hukum ini. Saudara yang kekasih, kemudian Yesus memberikan jawabannya, perintah mana? Seperti yang kita lihat saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kesimpulan yang terakhir dari keseluruhan hukum itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Saudara yang kekasih, mengasihi sesama ini sangat penting di sini. Sebab apa saudaraku? Di dalam surat Roma ditegaskan, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi perintah kemanusiaan ini, saudaraku, sebetulnya ingin mengatur tingkah laku seseorang terhadap sesamanya. Mencegah manusia melakukan yang buruk terhadap sesamanya. Dan tugas utama daripada orang percaya yaitu mengasihi, mencintai mereka. Jadi Yesus mengatakan, jika engkau mencintai sesamamu, engkau tidak akan membunuhnya. Engkau tidak akan mencuri barangnya. Engkau tidak akan mengambil istrinya. Engkau tidak akan mengambil ternak-ternaknya, hartanya, budaknya. Dan juga tidak berbohong terhadap sesamamu di pengadilan. Lalu saudara, kita melihat semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dijawab, semuanya itu sudah kulakukan sejak masih muda. Apalagi yang kurang? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemimpin muda ini secara eksplisit sebetulnya dia mengungkapkan betapa hebatnya dirinya sudah menuruti hukum Tuhan. Tidak ada yang sisa. Semuanya sudah sempurna. Saudara, mari kita perhatikan pernyataan Alkitab tentang syarat orang yang ingin hidup di bawah hukum Taurat. Kita perhatikan di sini. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kita perhatikan saudara yang kekasih, bukan hanya itu saja. Kesempurnaan mengikuti hukum Taurat itu adalah ketaatan yang seluruhnya ditaati dan sepanjang waktu sampai kita mati. Itulah kesempurnaan. Mereka yang tidak mampu mentaati dengan sempurna, ya, tanpa cacat dalam seumur hidupnya,
dikatakan oleh firman Tuhan, mereka hidup di bawah kutuk. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi saudara perhatikan sekarang, si orang muda ini melihat dirinya dan melihat hukum Tuhan. Apakah dia sempurna? Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu hidup di bawah Taurat. Manusia berdosa. Manusia egois. Manusia sombong. Hanya ada satu yang tidak berdosa. Yaitu Yesus. Maka kita perlu datang kepadanya untuk mendapatkan kasih karunia kita kepadanya, daripadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara jangan pikir bahwa kalau saudara tidak pernah absen datang ke gereja, saudara merasa yakin saudara sudah selamat. Kalau Anda belum bertemu dengan Yesus Kristus, belum dilahirkan kembali, saudara belum memiliki hidup yang kekal itu. Saudara mungkin merasa saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetapi itu tidak jaminan. Stanley Jones mengatakan, being born in a Christian home does not make you a Christian. Dilahirkan dari keluarga Kristen tidak membuat engkau menjadi orang Kristen. Jadi Anda harus datang kepada Yesus. Dialah satu-satunya yang mampu membenarkan Anda melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu kemudian saudaraku, kita melihat Yesus menguji apakah ia benar-benar mengasihi sesamanya sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi sebuah pertanyaan. Banyak orang membaca ayat ini, lalu kemudian, oh, apakah membagikan harta kita akan memberikan kita keselamatan, membawa keselamatan bagi kita? Saudara, kalau kita perhatikan, agama memang berusaha membawa dirinya kepada Allah untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik. Tetapi ayat ini bukan bicara tentang keselamatan dapat diperoleh dengan membagikan harta. Sama sekali tidak. Yesuslah yang membawa kita kepada Allah. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya, apa saudara? Ia membawa kita kepada Allah. Jadi bukan harta kita. Bukan kebaikan kita. Titus pasal 3 ayat 5, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Dan saudaraku, ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Inilah saudaraku persoalannya. Sebenarnya kita mengharapkan pemuda ini tersungkur di hadapan Tuhan. Bertobat dan berkata, Tuhan, aku mengakui bahwa aku sudah pelanggar firman Tuhan, pelanggar hukum Tuhan. Aku tidak mencintai sesamaku, tidak mencintai Allahku dengan segenap hatiku. Hatiku rusak, hatiku jahat. Dan aku datang kepadamu, mohon engkau mengampuni aku. Aku orang yang berdosa. Meskipun aku sudah melakukan perintah-perintah-Mu, tetapi di dalam hatiku, aku tidak sanggup. Dan saya yakin, kalau waktu itu dia berlutut di situ, Tuhan akan menyambut dia dan memeluk dia. Saudara, orang ini patah semangat ketika Tuhan menunjukkan sesuatu di dalam kehidupannya yang harus dilepaskan. Sesuatu yang mungkin juga kita, saudaraku, anggap sebagai milik kita yang kita harus pertahankan, kekayaan kita.
atau sesuatu sifat-sifat tertentu, hasrat keinginan kita yang kita bangun untuk menjadi status kehidupan kita, barangkali Tuhan akan katakan, lepaskan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi sebenarnya ini bukan mencari hidup yang kekal. Dia sebetulnya tidak mencari hidup kekal. Dia tidak mencari Tuhan. Dia hanya mencari rasa aman, rasa nyaman dengan dirinya sendiri. Saudara, Tuhan tidak berkata bahwa kesuksesan, kekayaan itu buruk. Yang salah itu adalah kalau kita diperbudak oleh harta dan kekayaan kita. Kita, saudaraku, perlu membagikan harta milik kita. Meninggalkan harta milik kita, status-status kita, jikalau itu sudah mengendalikan kehidupan kita. Apa yang Tuhan minta adalah sebetulnya kita melepaskan cengkraman kita, keegoisan kita, keinginan diri kita sendiri, supaya kita bisa melayani lebih baik. Saudaraku, apakah orang percaya tidak boleh memiliki harta? Saya kira tidak. Ya. Paulus tidak mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh memiliki harta, kekayaan. Tetapi dia mengajar orang percaya untuk tidak menaruh percaya kepada kekayaan. 1 Timotius pasal 6 di situ mengatakan, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Lalu Yesus mengatakan, engkau akan beroleh harta di surga. Ayat selanjutnya, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Ayat yang ke-19, dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar. Saudara yang kekasih, kaya di dalam kebajikan, suka memberi. Menandakan apa, saudara? Menandakan bahwa kita tidak dikendalikan oleh harta benda kita. Lalu kemudian Yesus berkata, datanglah, ikutlah aku. Saudara, menjadi murid Kristus, kita perlu ikut mengambil bagian di dalam penderitaannya. Mari ikutlah aku. Yesus pernah berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia mengikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sudah siapkah saudara-saudaraku untuk mengikut Yesus? Memperoleh kehidupan yang kekal. Saya ingat cerita Dietrich Bonhoeffer, saudara yang kekasih. Dietrich Bonhoeffer seorang yang sangat cerdas. Dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada waktu zaman Nazi Jerman itu, saudaraku, dia mengatakan ini sebuah sistem politik yang rusak, sesat, sehingga bangsa ini menjadikan Führer itu sebagai berhala. Lalu kemudian, saudaraku, dia pergi dari negerinya sendiri ke Inggris, tetapi dia merasa tidak nyaman tinggal di sana. Dia pernah mengatakan, saya harus menderita bersama dengan bangsa saya. Lalu kemudian dia kembali. Dan pada waktu dia kembali, saudaraku yang kekasih, dia diminta untuk meninggalkan semua usaha penginjilannya. Usaha-usahanya untuk memberitakan berita-berita Injil. Lalu kemudian dia ditangkap dengan intrik-intrik seperti ini, saudara yang kekasih. Ya. Sebaiknya kau berhenti. Tutup mulut karena kami sudah menahan keluargamu sebagai sandera. Jadi ini, saudara yang kekasih, yang menjadi cara untuk membungkam dia. Tetapi dia mengatakan tidak. Saya harus berat menyampaikan sesuatu kebenaran. Dan kalau saudara perhatikan di dalam bukunya The Cost of Discipleship. Anugerah murahan adalah musuh berbahaya di dalam gereja kita. Kita sekarang sedang berjuang untuk anugerah yang mahal. Kemudian dia digantung dan dia mati. Di dalam tulisannya yang terakhir, saudara yang kekasih,
Dikatakan di situ, saudaraku, surga terbelah. Dan pesan sukacita keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus berdering dari surga ke bumi. Sebagai seruan sukacita. Saya percaya dan saya menerima Kristus. Saya memiliki segalanya. Dia mati. Mempertahankan imannya. Saudara, hari ini saya juga bertanya kepada saudara, apakah saudara mau memiliki hidup yang kekal? Datang kepada Yesus. Tinggalkan prioritasmu yang lama. Minta Tuhan sendiri memberikan kamu kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Niscaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menghidupi kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya di dalam hidup ini, ketika tantangan semakin banyak, kesulitan semakin besar, kami ingat bahwa kehidupan yang kekal itu, yang sudah Tuhan berikan kepada kami, akan berkembang di dalam hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap kami. Agar setiap kami yang mendengar firman pada hari ini, diteguhkan, dikuatkan. Sehingga kami melihat sesuatu yang lain di dalam perjalanan hidup kami. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah sedang bekerja untuk mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan dan pulihkan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya Tuhan senantiasa memberkati berlimpah-limpah dan memakainya secara luar biasa. Pada saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara sekalian boleh memberikan persembahan melalui transfer kepada rekening gereja masing-masing ataupun melalui scan barcode di layar kaca Anda. Bagi yang mengasihi Dia.
Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Tuhan menyertai setiap kami. Kami boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini, Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, kuduskan persembahan kami, sucikan persembahan kami hari ini. Biar kiranya setiap yang kami persembahkan kepada Engkau hari ini, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami berdoa, pakai persembahan kami menjadi berkat bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan yang juga memberkati, Tuhan, setiap kami. Ajarlah setiap kami, Tuhan, untuk senantiasa memberi dengan hati yang bersuka cita dan penuh dengan ucapan syukur. Kami bawa persembahan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat warta pengumuman berikut ini. Shalom Bapak Ibu. Mari kita akan memperhatikan warta Sinode GKJ. Yang pertama, bimbingan pranikah. Nah, kabar gembira bagi yang mau menikah atau mempersiapkan pernikahan, Sinode segera akan memulai BPN yang periode ke-18 ya, diadakan tanggal 8 September ya, hari Selasa 8 September 2020 jam 7 malam atau 19, dan pertemuan kelas ini diadakan pakai Zoom meeting system ya, sehingga setiap kita bisa mengikutinya dimanapun kita berada. Nah, syarat ketentuan untuk mengikuti BPN, silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di Instagram Sinode GKJ, di sana tersedia. Selanjutnya untuk SMK atau pembinaan SMK Saya Murid Kristus, SMK 1 diadakan hari Kamis tanggal 3 September 2020 jam 7 malam atau 19 ya, dengan tema Kedatangan Yesus Kristus. Nah, peserta room 1 dilayani oleh Guru Injil Frans Pasaribu. Untuk peserta room 2 dilayani oleh Pendeta Fritz Octavianus. Nah, kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Nah, sehubungan pandemi COVID masih melanda Jakarta dan sekitarnya, nah, Gereja Kristen Jakarta masih belum mengadakan ibadah on-site atau tatap muka di gereja, ya, gedung gereja. Nah, diharapkan jemaat GKJ tetap setia mengikuti ibadah online Gereja Kristen Jakarta. Tuhan memberkati kita semua. Demikian info Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan seluruh sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Sama sumber
Mari saudara kita akan tutup ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.